Ya, pemirsa, pasca diresmikannya Tol Walido oleh Presiden Joko Widodo, PJS Gubernur Jambi Sudirman menjajal secara langsung ruas jalan tol Betung Tempino Jambi Seksi 3 Segmen Bayung Lencir Tempino sepanjang 3,4 km yang mulai dioperasikan sejak Kamis kemarin. PJS Gubernur Jambi Sudirman beserta jajaran OPD meninjau ruas jalan tol Muaro Supapo hingga ke arah Bayung Lencir yang baru saja beroperasi pada Kamis sore 17 Oktober 2024. Setibanya di lokasi, PJS Gubernur Sudirman beserta rombongan didampingi pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dan pihak Utama Karya HK melihat progres pembangunan gerbang tol Supapo, kemudian menjajal jalan tol Baledo dengan kendaraan dinasnya mulai dari Supapo hingga ke perbatasan Jambi Sumatera Selatan. Dari gerbang tol Muaro Supapo, rombongan dibawa menuju exit tol Bayung Lencir Sumatera Selatan, ditempuh sekitar 30 menit dengan kecepatan 100 km per jam. Usai melakukan peninjauan, PJS Gubernur Sudirman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah meresmikan jalan tol Baledo Seksi 3 tersebut, beserta dengan pihak Kementerian PUPR yang telah menuntaskan jalan tol dengan ukuran sepanjang 34 km tersebut. Sudirman menyatakan puas dengan kondisi jalan tol yang mulus, baik dan nyaman itu. Dirinya berharap hasil uji coba jalan tol ini nantinya memenuhi syarat. Kita lihat dan kita sama-sama rasakan jalannya kan bagus ya. Artinya sudah uji cobanya memenuhi syarat mudah-mudahan. Oke. Okay. Ada keluhan tadi ya waktu mencoba? Saya sampai tertidur ya. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi beserta dengan Kementerian PUPR yang sudah menuntaskan untuk segmen lebih kurang 34 km Bayung Lencir ke Muara Supapo, dan kita akan masih menunggu lagi sampai dengan 2025 ada lebih kurang 19 kilo lagi ya. Ada 19 kilo lagi sampai ke NES. Tapi akan tuntasnya nanti di 2025. Dan dari Rian Chan Chan, Cek TV melaporkan.